Bapak Ibu, kaum muslimin, jamaah sidang Idul Fitri rahimakumullah. Di hari kemenangan dan fitri ini marilah kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan seluruh perintah-perintah-Nya, meninggalkan larangan-larangan-Nya. Hari raya Idul Fitri yang disambut oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia dengan kumandang takbir, tahlil dan tahmid yang menyeruak di setiap sudut kehidupan, menggema memenuhi seluruh angkasa raya, sesungguhnya adalah wujud kemenangan dan ekspresi rasa syukur kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilannya menaklukkan hawa nafsu dan mengembalikan fitrah atau kesucian jiwa melalui serangkaian aktivitas ibadah, amal soleh dan mujahadah selama satu bulan Ramadan yang baru saja kita lewati bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak ada keluar kota?
Mbak Pres sekali lagi. Waalaikumsalam Ibu Wuri. Sudah sarapan pagi Ibu? Sekali lagi Pak Wapres, mohon maaf lahir dan batin, sehat semuanya, amin. Bapak dan keluarga. Amin. Terima kasih Bapak. Ya. Belum. Belum. Besok pagi. Besok Pak. Pak Wapres, ya. Besok. Ya. Bapak sudah kumpul semuanya. Oh, nanti sore Pak Bapres sama Ibu gitu. Terima kasih Pak Bapres. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bapres, ya, terima kasih. Ibu, terima kasih. Alhamdulillah tadi sholat id di Gedung Agung, di Istana, berjalan dengan baik, semuanya lancar, dan alhamdulillah kita semuanya bisa melaksanakan Idul Fitri tahun ini. Tadi pagi juga kita pantau di semua kota, semua provinsi, semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Kemudian Bapak setelah ini soal ke Sultan di Papua diceritakan bagaimana suasananya Pak. Iya, ini apa pertama karena saya Idul Fitri saat ini berada di Jogja, tentu saja pertama kali yang kami kunjungi untuk silaturahmi dan mengaturkan selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Sultan Ngarso Dalem beserta Ibu Ratu dan keluarga. Jadi, semuanya berjalan dalam suasana yang sangat baik. Alhamdulillah. Bagi saya kita silaturahmi
tidak ada hal-hal yang dibicarakan yang urgen maupun yang penting politik, itu enggak ada silaturahmi. Sekarang itu kurang dari 1 jam. Oh, biasanya 2 jam satu. Hampir pernah 2 jam ya. Pernah 2 jam ya. Lalu aja saya kaget juga. 99,2% masyarakat kita sudah punya antibodi dan dicek itu hanya 7.000 rata-rata. Berarti kita menurut ya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi siang hari ini saya ke tamuan Pak Prabowo dan Mas Didit dalam rangka silaturahmi di hari yang fitri ini. Di hari raya Idul Fitri ini, dan tadi kami banyak berbincang-bincang, tetapi hal-hal yang ringan-ringan, bukan baik politik enggak, ekonomi juga enggak, hal-hal yang ringan-ringan semuanya yang kita bicarakan. Saya rasa yang paling penting sudah saling silaturahmi dan juga saling bermaaf-maafan. Yang paling penting itu. Terima kasih. Pak, tadi makan opor Pak sama Pak Prabowo. Oh, dan juga makan opor bersama-sama. Itu aja. Baik, terima kasih Bapak Presiden. Saya hari ini mendapat kehormatan besar, saya diterima beliau. Pada hari Idul Fitri memang sudah tradisi kami ya, hari pertama kita silaturahmi kepada pemimpin kita, kepada presiden kita, dan saya mendapat kehormatan diterima pagi hari ini. Juga tadi Ibu Riana, kemudian Mas Kaisang menerima kami, dan saya dan Mas Didit, kemudian kita ya berbincang-bincang secara ringan. Kita sama-sama cocok tinggal di Bogor. Dan ya saya kira intinya itu. Tadi juga selain itu Pak ya, saya tadi makan bakso dan tempe bacem, opornya. Ada dua macam Pak opornya tadi. Saya kira itu rekan-rekan ya, jadi terima kasih Bapak Presiden karena menerima kami, kehormatan besar, dan kami optimis menghadapi tahun yang akan datang ini. Terima kasih Pak atas waktunya.